بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك امين يا رب العالمين الحمد لله kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman dan kita masih membahas surah yang ke-14 yaitu surah Ibrahim atau Ibrahim yaitu pada halaman 256 Surah Ibrahim ayat 6 sampai 10 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa il qala Musa liqaumihi ulkuru ni'matallahi 'alaykum id anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang dapat dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 7. Wa idh ta'adzana. Ini dzal ketemu ta boleh idgham. Wa idh ta'adzana. Kemudian nun ketemu ra ini juga boleh idgham. Ta'adzar rabbukum. Maka idghamnya double ya. Wa idh ta'adzar rabbukum. Kemudian pada ayat yang ke-9. Rusuluhum seperti biasa sinnya ini boleh disukun. Ini dalam rangka untuk takhfif yaitu meringankan bacaan. Demikian juga ayat 10 sama rusluhum. Terjemahnya sama sekali tidak berubah karena perubahan harakat cuma untuk meringankan bacaan. Dan dhammah diubah menjadi sukun seperti ini. Kita temukan juga di dalam doa sehari-hari yang kita baca. Yang mungkin kita tidak sadar tapi sebenarnya sama dengan ini. Yaitu doa ketika kita masuk kamar kecil. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi. Nah, khubuth ini ba'nya boleh disukun untuk meringankan. Minal khubuthi wal khaba'ith. Terjemahnya tidak berubah ya. Al khubuth atau khubuth itu adalah setan laki-laki, khaba'ith ini setan perempuan. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah Ibrahim ayat 6. Wa il dan ingatlah ketika qala berkata Musa Nabi Musa alaihi salam liqaumihi kepada kaumnya yaitu Bani Israel. Udhkuru ingatlah wahai Bani Israel ni'matallahi nikmatnya Allah alaikum kepada kalian.
Apa itu nikmatnya? Idh ketika anjakum, Allah selamatkan kalian, min ali Fir'aun, dari pengikut Fir'aun. Yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian su'al azabi, azab yang jelek, maksudnya yang dahsyat. Wa yudhabbihuna, dan mereka menyembelih-nyembelih, maksudnya menyembelih berulang-ulang, abna'akum, anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyun, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, wanita-wanita kalian. Wa fi dhalikum, dan di dalam hal itu bala'un, ada nikmat min rabbikum, dari pemelihara kalian, azimun, yang besar, nikmatnya besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Musa menyuruh Bani Israel untuk mengingat-ingat nikmat Allah supaya mereka bisa mensyukuri nikmat Allah. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu adalah satu perintah agama yang berlaku pada masa dulu, pada syariat dulu maupun pada masa syariat sekarang ini. Nikmat Allah harus disyukuri. Yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Jika nikmat Allah dikufuri, maka Allah akan putuskan nikmatnya. Bagaimana supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan ya, pada waktu pagi maupun pada waktu sore hari, syukra yaumihi. Man qala, barang siapa yang berkata, hina yusbih, ketika masuk waktu pagi, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Ya Allah, apapun pagi ini yang datang nikmat untukku maupun siapapun dari makhlukmu, maka semua nikmat itu sumbernya darimu saja. Tidak ada sekutu bagimu, maka hanya bagimu segala pujian dan hanya bagimu syukur atas nikmat tadi. Siapa yang mengatakan itu berarti sudah menunaikan kewajiban syukur untuk hari itu. Wa man qala misla dzalika hina yumsi, dan siapa yang mengucapkannya lagi ketika sore hari berarti sudah menunaikan kewajiban syukur pada malam tersebut. Nah, untuk sore hari asbaha ini diganti dengan amsa. Maka mari kita praktekkan langsung, kita baca Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Ini hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Jadi kalau kita ingin termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, ini pagi sore tolong dibaca mulai malam ini sampai kita mati nanti, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis tetapi dhaif, tetapi diamalkan tidak apa-apa karena hanya fadilah amal. Dalam hadis dhaif itu disebutkan, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada hamba lalu dia mengucapkan alhamdulillah, berarti dia sudah menunaikan syukurnya. Kalau dia mengucapkan lagi yang kedua alhamdulillah, maka Allah akan perbaharui pahalanya. Kalau dia mengatakan lagi alhamdulillah yang ketiga, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka hadis ini menghasung kita mengucapkan alhamdulillah ketika mendapat nikmat sampai 3 kali. Tahmid pertama untuk mensyukuri nikmat. Tahmid kedua supaya pahalanya diperbarui oleh Allah. Tahmid yang ketiga supaya dosa-dosa diampuni oleh Allah. Sekali lagi, hadis ini dhaif, tetapi karena hanya fadilah amal, silahkan diamalkan, enggak ada masalah. Maka kalau ada nikmat, ucapkan 3 kali alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim, tetapi para ulama tidak setuju karena di dalamnya ada rawi bernama Abdurrahman bin Qais. Ini seorang rawi yang dhaif, bahkan dianggap pendusta oleh Ibnu Mahdi dan Abu Zur'ah. Maka benarnya hadis itu tidak sahih. Tapi sekali lagi ya, bisa diamalkan karena hanya masalah fadilah amal. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, Nabi Musa alaihi salatu wasalam menyuruh kaumnya untuk udhkuru, mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi
kehidupan kita. Kan ada musibah, ada nikmat kan. Maka yang diingat-ingat itu jangan musibahnya, tapi ingatlah nikmatnya. Orang kalau mengingat-ingat musibah-musibah, akhirnya pusing terus, murung terus wajahnya, sehingga dia sakit gara-gara mengingat-ingat musibah. Coba kalau yang kita ingat itu adalah nikmat-nikmat, maka yang ada senang lagi, bersyukur lagi. Ada satu teori saya dapatkan dari seseorang, sebelum tidur tulislah 3 nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan hari ini. Misalnya hari ini kita mendapatkan dagangan laris. Nah, maka kita tulis alhamdulillah hari ini daganganku laris. Yang kedua misalnya tadi kita mendapatkan hadiah dari seseorang. Nah, maka tulis lagi alhamdulillah hari ini saya dapat hadiah. Misalnya lagi hari ini kita sholatnya tidak terlambat. Nah, tulis lagi alhamdulillah hari ini saya sholat tidak pernah terlambat sama sekali 5 kali sholat. Nah, maka sebelum tidur kalau kita menulis 3 nikmat Allah ini nanti akan terngiang-ngiang sampai kepala kita, sampai kita tidur, sampai bangun lagi, sehingga yang teringat hanyalah nikmat Allah. Sehingga musibah-musibah atau ujian-ujian yang tidak menyenangkan hati itu akan terlupakan. Ini sebenarnya teori ini sebenarnya bagus dan menurut saya sesuai dengan ayat ini. Ulquru, ingatlah nikmat Allah, nikmat Allah. Saya mengetahui seseorang yang mudah sakit. Ternyata kuncinya kenapa dia mudah sakit? Karena suka ngingat-ingat yang enggak enak. Teringat dulunya dia pernah begini tidak enak. Kemudian teringat anaknya begini tidak enak. Teringat bapaknya mungkin begini tidak enak. Nah, musibah-musibah yang diingat-ingat. Akhirnya pusing terus. Maka mari kita mengingat yang nikmat-nikmat saja, menyebabkan kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, yang dimaksud Ali Fir'aun itu bukan keluarga Fir'aun tapi pengikut Fir'aun. Kenapa Al diartikan pengikut? Karena kalau diartikan keluarga, maka keluarga Fir'aun ada yang muslim. Istrinya Fir'aun Asiyah itu muslimah. Kemudian rajulun mu'minun, ada seorang laki-laki muslim keluarga Fir'aun yang sudah pernah kita bahas dulu pada surat Al-Mu'min. Maka Al di sini artinya pengikut. Termasuk juga kalau kita membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad dan kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita doakan ini mencakup sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in semuanya. Sehingga kata-kata al ini kadang artinya sempit, kadang artinya luas tergantung siyaqul kalam atau kondisi kalimat. Kapan al diartikan keluarga, kapan al diartikan pengikut, lihat kondisi kalimatnya. Di sini enggak bisa diartikan keluarga. Kenapa? Karena Fir'aun tidak semua keluarganya kafir. Tapi kalau diartikan pengikut, benar. Karena semua pengikut Fir'aun pasti kafir. Bisa dipahami? Jadi melihat kepada siyaqul kalam, kondisi kalimatnya. Kemudian dalam ayat ini disebutkan yudzabbihuna abna'akum. Kenapa tidak yadzbahun, tetapi yudzabbih pakai tasdid pada ba-nya? Karena tasdid itu menunjukkan arti berulang-ulang dan mereka menyembelih anak itu berulang-ulang, tidak hanya 1-2 kali. Karena Fir'aun setelah bermimpi bahwa akan ada yang menggulingkan kekuasaannya, maka dia kemudian bertanya kepada tukang atau dukun. Kata dukun mengatakan nanti akan ada bayi lahir laki-laki bisa menggulingkan kekuasaan engkau. Akhirnya 1 tahun dia bunuh semua bayi laki-laki. 1 tahun lagi tidak dibunuh. 1 tahun lagi dibunuh lagi. Nah, bertahun-tahun seperti ini dia lakukan. Maka dikatakan yudzabbih, ya, menyembelih berkali-kali, yang disembelih sangat banyak. Kemudian dalam ayat ini dikatakan yastahyuna nisa'akum, mereka membiarkan hidup wanita kalian. Membiarkan hidup kan termasuk nikmat, kok disebut su'al adab, siksa yang jelek, bagaimana? Karena wanita-wanita dibiarkan hidup dalam rangka untuk diperbudak. Maka ini penyiksaannya di sini. Jadi yang dibunuh ini jelas penyiksaan, yang dibiarkan hidup untuk dijadikan budak ini jelas penyiksaan juga. Karena itu Allah kemudian mengatakan wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Kalian dibebaskan dari 2 musibah tadi itu adalah bala'un, adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata bala'
ini termasuk kalimat addad. Kalimat addad adalah kalimat yang bisa bermakna dua dan maknanya saling bertentangan. Bala bisa diartikan musibah, bala ujian, bisa juga diartikan nikmat. Nah, di sini lebih cocok diartikan nikmat atau musibah? Kalau saya lebih suka mengartikan nikmat. Kenapa? Karena awal ayat tadi ulkuru nikmatallah. Jadi yang digarisbawahi nikmatnya. Kalau nanti di ayat yang lain yang digarisbawahi adalah musibahnya, maka silahkan di sini balaun diartikan musibah atau bala atau ujian karena kondisi kalimatnya cocok untuk ayat tersebut. Tapi di sini pun diartikan ujian nggak ada masalah, ya. Karena zalikum itu kembalinya bukan kepada anjakum, yaitu penyelamatan Allah, tapi kembalinya kepada yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang jelek. Jadi ringkasnya, kalau zalikum itu ini kembali kepada anjakum, Allah selamatkan, berarti balaun artinya nikmat. Kalau zalikum ini dikembalikan kepada su'al adab, siksa yang jelek, berarti balaun artinya apa? Ujian. Ayat 7. Wa'il, dan ingatlah ketika ta'adzana mengumumkan Rabbukum pemelihara kalian. Isi pengumumannya adalah la'in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la'azidannakum, sungguh betul-betul saya akan menambah kepada kalian, maksudnya menambah nikmat. Wala'in, dan sungguh jika kafartum kalian kufur, maksudnya kufur nikmat, inna azabi, sesungguhnya siksaku lasyadid, sungguh dahsyat. Jadi Allah mengumumkan kepada manusia, kalau syukur nikmat ditambah, kalau kufur maka siksa Allah bisa diberikan lagi. Maka marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hendaklah kita paham bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Karena banyak orang tidak paham bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Kemerdekaan Indonesia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mensyukurinya bukan dengan mengadakan upacara perayaan tasyakuran yang berupa lomba-lomba sebagaimana yang biasa kita lakukan itu. Lomba itu hukum asalnya boleh saja. Tapi kalau niatannya untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, ini yang salah. Lomba apa? Engklek misalnya, ya tampaknya engklek itu ada sisi kesehatannya tampaknya. Maka lomba engklek menurut saya enggak ada masalah. Tapi kalau lomba engklek dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan, ini enggak benar. Mana dalilnya mensyukuri nikmat dengan dalam bentuk lomba-lomba begitu? Mensyukuri nikmat itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat banyak. Salah satunya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sangat jelas hadisnya. Bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wasalam ketika dikejar oleh Fir'aun, akhirnya diselamatkan dari kejaran Fir'aun, maka yaumun najjallahu bani Israel min aduwihim, pada hari itu Allah selamatkan bani Israel dari Fir'aun, fasamahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut. Itulah yang disebut puasa Asyura. Jadi asal-usul puasa Asyura itu apa? Nabi Musa mensyukuri nikmat hari Asyura ini. Hari Asyura yaitu diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Dari mana taunya bahwasanya puasa Nabi Musa ini karena syukur? Dari hadis riwayat Muslim, fasamahu Musa syukran, maka Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensyukuri nikmat dengan cara ibadah. Kalau mensyukuri nikmat dengan cara membuat lomba-lomba, ini caranya tidak benar. Lombanya sendiri mubah, boleh, tapi niatannya itu yang salah. Seseorang mengundang orang banyak untuk makan di rumahnya, makan-makan. Ini namanya apa? Bagi-bagi makanan. Dalam rangka dia mensyukuri nikmat Allah, enggak ada masalah. Ini sedekah, sedekah termasuk ibadah. Maka bagi sembako ini bagus. Sehingga alangkah bagusnya seandainya mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia bagi-bagi sembako untuk orang-orang miskin. Ini lebih bagus daripada membuat acara-acara yang kadang membuat kematian. Kan sudah sering itu, Pak. Ada berita kematian, panjat pinang gitu. Kemudian jatuh ke bawah sampai mati. Nah, maka itu
satu kesalahan di atas kesalahan, satu mensyukuri dengan cara yang salah, dua bermain yang bahaya yang menyebabkan kematian. Saya tidak yakin orang yang mati dalam kondisi seperti itu mati husnul khatimah, enggak yakin saya. Malah mungkin bisa dikatakan termasuk su'ul khatimah. Mungkin. Kenapa? Karena dia meniatkan syukur tapi dengan cara yang salah. Wallahu a'lam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mensyukuri nikmat Allah menyebabkan ditambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita baru paham kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan doa yang paling utama itu adalah alhamdulillah. Wa afdalud du'a, doa yang paling utama alhamdulillah. Ini hadis menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin alhamdulillah disebut doa? Doa itu kan meminta. Permintaannya di mana di sini alhamdulillah? Ini memuji bukan meminta. Tapi sabda Nabi tidak mungkin salah. Nabi salah itu enggak mungkin. Nah, maka dipahami oleh para ulama, karena orang yang mengucapkan alhamdulillah itu sama dengan sudah meminta tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia mengatakan, ya Allah tambahkan nikmat-Mu padaku. Maka nikmat datang kepada kita, kita cukup mengucapkan alhamdulillah, itu sudah menyebabkan Allah nambah nikmat. Alhamdulillah, 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 diulang-ulang tahmidnya sampai 3 kali sebagaimana hadis tadi lebih utama. Kemudian ayat yang ke-8, Allah mengatakan wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa, in takfuru, jika kalian kafir, antum kalian, wa man fil ardi, dan siapapun yang ada di atas bumi, jami'an semuanya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, laghoniyun, sungguh maha kaya, hamidun, maha terpuji. Maksud ayat ini adalah kalau semua manusia kafir, maka itu tidak mengurangi kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tetap maha kuasa, Allah itu tetap maha raja meskipun semua manusia kafir. Sebaliknya seandainya seluruh manusia ini beriman, Allah juga tidak tambah berkuasa, itu juga enggak. Jadi ibadah manusia atau kafirnya manusia ini enggak ada kaitannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk diri kita sendiri. Ayat seperti ini banyak kita temukan dalam Quran. Saya tampilkan satu saja, yaitu tentang perintah ibadah haji. Pada surat Ali Imran ayat yang ke-97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kewajiban manusia untuk melakukan haji bagi yang sudah mampu. Allah kemudian mengatakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapapun yang kafir, maksudnya kalau tidak mau haji, maka Allah itu maha kaya terhadap seluruh alam. Jadi seandainya seluruh manusia tidak ada yang mau haji, Allah enggak butuh sama manusia. Allah tidak menjadi berkurang kekuasaannya dengan sebab tidak ada yang haji. Maka haji ini keperluan kita, kepentingan kita, bukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini kita temukan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi dalam Arba'in Nawawi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna awwalakum wa akhirakum," seandainya seluruh orang yang awal maupun yang akhir, manusia maupun jin, semuanya hatinya bertakwa seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Sebaliknya seandainya semua orang awal dan akhir, manusia dan jin, semuanya hatinya seperti hatinya iblis, maka tidak akan itu mengurangi kerajaanku sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Maka manusia beramal ini bukan karena Allah butuh pada amal kita, bukan. Maka Allah katakan ghani, Allah itu maha kaya, enggak butuh sama siapapun juga. Allah perintahkan ibadah itu karena keperluan kita, bukan karena keperluan Allah. Ayat 9. Alam ya'tikum, apakah belum datang kepada kalian naba'u, berita alladzina min qablikum, tentang orang-orang sebelum kalian. Siapa mereka? Qaum Nuh, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Wa 'adin, kaum 'ad, kaumnya Nabi Hud. Wa Tsamud, dan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Walladzina min ba'dihim, dan orang-orang yang setelah mereka. La ya'lamuhum illallah, tidaklah mengetahui mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ja'atuhum, telah datang kepada mereka rusuluhum, utusan-utusan mereka, rasul-rasul mereka. Bil bayyinati, dengan bukti-bukti, maksudnya mukjizat.
Faraddu, maka mereka meletakkan aidiyahum, tangan-tangan mereka, fi afwahihim, pada mulut-mulut mereka. Maksudnya heran dan mengingkari adanya Nabi. Waqalu, dan mereka mengatakan, inna, sesungguhnya kami kafarna, kami kafir, bima ursiltum bih, dengan sesuatu yang kalian diutus dengannya. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lafi syakkin, sungguh berada dalam keraguan, mimma tad'unana, dari apa yang engkau mengajak kami, ilaihi, kepadanya, muribin, yang menyebabkan keraguan. Ragu-ragu yang menyebabkan keraguan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menyuruh orang-orang kafir Quraisy untuk mengingat-ingat naba'ul ladzina min qablihim, berita umat-umat terdahulu yang mereka didatangi oleh rasul, kemudian mereka kafir, akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksud ayat ini adalah menyuruh kaum Quraisy untuk mengingat umat terdahulu sehingga mengambil pelajaran darinya. Jangan sampai kisah yang berlalu itu kembali terulang pada orang-orang Quraisy. Jangan sampai mereka disiksa oleh Allah gara-gara mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya cerita-cerita di dalam Al-Qur'an itu tujuannya untuk diambil ibrah atau diambil pelajaran. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf, Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibrah. Surat Yusuf ayat 111. Sungguh-sungguh di dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Maka cerita dalam Quran ini yang paling penting pelajarannya, bukan nama-nama tokohnya. Sehingga nama-nama tokoh ini seringkali enggak disebut dalam Quran. Siapa musuhnya Nabi Ibrahim? Enggak disebut namanya. Meskipun semua kita tahu ya namanya Namrud, tapi Quran enggak pernah nyebut nama Namrud, itu enggak pernah ada. Demikian juga Abu Jahal, apa ada namanya dalam Quran? Enggak ada. Karena enggak penting nama-nama itu, yang paling penting adalah pelajaran yang dapat diambil darinya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'tabiru, ambillah pelajaran, pada surat Al-Hasyr ayat 2. Ya ulil absar, wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Setelah Allah menceritakan tentang kasusnya Yahudi Bani Nadir. Nah, kemudian Allah katakan ambillah pelajaran. Berarti kisah itu yang paling penting diambil pelajarannya. Maka kitab tafsir yang dianggap cukup bagus adalah kitab tafsir As-Sa'di. Karena kitab tafsir As-Sa'di itu memperbanyak mengambil pelajaran dari ayat-ayat kisah. Nanti coba yang punya kitab tafsir Sa'di di rumah dibuka ayat-ayat kisah. Bagaimana cara Syekh Sa'di menjelaskan ayat-ayat tersebut? Dia ambil banyak-banyak pelajaran. Dari ayat ini diambil pelajaran 1, 2, 3, disebutkan semuanya oleh beliau. Nah, ini cara yang bagus di dalam menyampaikan tafsir tentang kisah-kisah untuk umat-umat terdahulu. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, disebutkan Nabi Nuh pertama kali, sementara Nabi-Nabi sebelumnya tidak disebutkan, seperti Nabi Adam dan yang lain-lain. Karena semua orang sebelum Nabi Nuh itu mereka iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kafir, enggak ada. Kapan muncul kekafiran atau kesyirikan? Mulai Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Gara-gara orang-orang kalau sudah ada yang mati dari kalangan orang-orang saleh, maka dibuat patungnya. Ditaruh di masjid ketika mereka ibadah sambil melihat patung tadi, supaya ingat bagaimana kesolehan patung tersebut, orang tersebut. Tetapi lama-lama orang semakin bodoh, akhirnya patung itu yang disembah. Nah, mulai itu muncul kesyirikan pada masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Sehingga Allah kirimkan Nabi Nuh untuk melenyapkan kesyirikan yang ada di atas muka bumi. Itulah rahasianya kenapa disebutkan di sini qaumi Nuh, sementara Nabi-Nabi yang lain enggak disebutkan. Faedah berikutnya, Allah katakan la ya'lamuhum illallah, tidak ada yang mengetahui tentang umat-umat terdahulu selain Allah. Berarti Nabi Muhammad pun juga tidak tahu. Maka Nabi Muhammad tidak mengetahui perkara yang gaib. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad tahu perkara yang gaib, berarti dia sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwa nasab-nasab yang disebutkan oleh orang-orang
tentang nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan runtut bersambung sampai Nabi Adam, itu jelas salah dan bohong. Dari mana taunya nasab itu? Padahal di sini Allah katakan la ya'lamuhum illallah. Maka saya tidak begitu tertarik dan tidak begitu suka orang ngapalkan nasab Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Untuk apa kamu hafalkan gitu padahal itu kebohongan? Apakah untuk pamer di hadapan publik? Ini saya hafal nasab Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Kalau tujuannya untuk pamer, enggak ada pahalanya, malah berdosa. Kalau tujuannya untuk hafalan, apa fungsinya menghafalkan sesuatu yang dusta? Mari kita lihat dalil bahwasanya nasab itu dusta. Nasab yang panjang tersebut dusta. Dalam satu hadis disebutkan, kadzaban nasabun, telah dusta orang-orang ahli nasab itu yang menyebutkan nasab secara runtut sampai Nabi Adam itu. Qala Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala mengatakan wa qurunan baina dzalika katsira, dan ada generasi-generasi di antara itu yang sangat banyak. La ya'lamuhum illallah, tidak mengetahui mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak usah terpukau dengan orang yang apa? Hafal nasab Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Enggak ada gunanya ngapalkan nasab tersebut. Nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disepakati itu sampai Adnan saja. Di atas Adnan enggak ada yang tahu kebenarannya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan kadzaba kana idzan tasaba, apabila Nabi menyebutkan nasab lam yujawiz fi nisbatihi ma'at ibn Adnan, beliau tidak akan melewati nasabnya sampai Ma'at bin Adnan saja. Tidak akan melewati lebih daripada Ma'at bin Adnan. Nah, di sini ada tambahan Ibni Udad, ini tidak sahih ya. Karena yang sahih itu sampai Adnan saja, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya disepakati benar oleh para ulama ahli nasab. Tapi di atas Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam, ini tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah berikutnya. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya para rasul itu datang dengan bayyinat, dengan mukjizat. Maka setiap rasul diutus oleh Allah pasti membawa mukjizat. Kenapa? Supaya orang yang kafir itu tidak punya alasan untuk menolak risalah yang dibawa oleh nabi tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya'i min nabiyyin," tidak ada seorang nabi pun, illa waqad u'tiya minal ayat, kecuali pasti diberi mukjizat, ma mithluhu aman alaihil bashar, yang dengan mukjizat itu manusia bisa beriman terhadap nabi tersebut. Nah, sehingga kalau ada yang kafir maka pasti tidak memiliki uzur atau alasan sama sekali untuk menolak dakwah yang dibawa oleh nabi tersebut. Faedah berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sini bahwa orang-orang kafir ketika didatangi mukjizat, faraddu aydihim fi afwahihim, mereka letakkan tangan pada mulut mereka. Maksudnya seperti orang kaget, takjub nih, heran. Tetapi mereka tidak mau beriman juga. Mereka malah mengatakan, "Murib, ini yang kamu bawa ini adalah sesuatu yang meragukan. Kami tidak percaya." Maka orang kafir itu meskipun 1000 dalil disampaikan tetap tidak akan ada gunanya bagi mereka, karena mereka hatinya sudah kotor dulu sehingga tidak bisa kemasukan kebaikan. Karena itu marilah kita bersihkan hati, karena kalau hati kotor efeknya akan seperti ini. Disampaikan 1000 dalil pun gak akan terima, malah milih mengikuti kekotoran yang ada dalam hati. Termasuk su'udzon, ya, persangkaan yang buruk kepada seseorang, itu jangan kita turuti. Ada seseorang melakukan sesuatu, kemudian ada tafsiran buruk yang muncul dalam hati kita. Wah, ini orang ini melakukan ini pasti begini. Dari mana taunya bahwasanya itu pasti begitu? Kalau kamu tak mengetahui isi hatinya, silahkan. Tapi kalau tidak mengetahui isi hatinya, jangan menebak-nebak yang jelek-jelek begitu. Makanya para ulama mengatakan, kalau ada saudara kita melakukan satu keburukan yang zahir di mata kita keburukan, tapi bisa ditafsiri dengan kebaikan, maka seandainya tafsiran keburukan itu ada 70 tapi tafsiran kebaikannya cuma satu, maka dahulukan tafsir yang baik.
Kalau itu adalah yang melakukan saudara kita sesama muslim. Nah, kalau semua kita melakukan seperti ini, tidak mungkin ada su'udzon di tengah-tengah kita kaum muslimin, sehingga tidak mungkin ada pertentangan di antara kaum muslimin. Tapi sayangnya setan itu tidak rela seperti itu. Setan pasti merasuki hati manusia sehingga dibisikkan yang buruk-buruk. Ini orang ini melakukan ini berarti begini, berarti begini. Nah, kalau kita turuti su'udzon itu yang terbisik dalam hati, berarti kita sudah terjerumus dalam perangkapnya setan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Itu contoh dari kekotoran hati yang harus kita hilangkan. Jangan sampai seperti orang-orang kafir ini mengikuti kotoran hati mereka. Ayat terakhir. Qalat, berkata rusuluhum, utusan-utusan Allah kepada mereka, afillahi syakkun, apakah tentang Allah ada keraguan? Afillahi syakkun, ini ada dua tafsiran. Maksudnya, yang pertama, apakah tentang adanya Allah itu diragukan? Adanya Allah tidak bisa diragukan, karena ada buktinya, yaitu makhluk-makhluknya Allah ini. Seperti seorang sopir yang ada di dalam mobil yang mobilnya gelap karena hitam kacanya. Tapi kalau mobilnya berjalan dan bisa belok dan bisa berhenti, kita yakin tanpa ragu-ragu pasti ada sopirnya. Nah, alam semesta ini juga begitu, teratur seperti ini pasti ada yang nyetiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada keraguan adanya Allah meskipun mata kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, afillahi syakkun, apakah tentang mengesakan Allah dalam ibadah itu perlu ragu? Ya, jangan ragu untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Kalau orang-orang kafir kan menyembah banyak Tuhan, berarti meragukan bahwasanya Allah itulah yang paling berhak untuk disembah. Selainnya tidak ada yang berhak untuk disembah. Nah, kita jangan ragu-ragu bahwasanya Allah saja yang berhak disembah. Kenapa? Karena fatiris samawati wal ardi. Allah itulah pencipta langit-langit dan bumi. Apakah ada selain Allah yang bisa mencipta langit bumi? Tidak ada. Berarti Allah saja yang berhak untuk disembah. Maka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah syirik yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yad'ukum, dia mengajak kalian, liyaghfira lakum, untuk mengampuni kalian, min dunubikum, dosa-dosa kalian. Min di sini tidak diartikan sebagian, tetapi tidak diterjemahkan, karena minnya hanya berupa silah. Ya. Min kalau berupa silah, ini istilah dalam bahasa Arab, maka tidak usah diartikan. Maka saya ulangi, liyaghfira lakum, supaya Allah mengampuni kalian, min dzunubikum, dosa-dosa kalian, wa yuakhirakum, dan mengakhirkan kalian, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan maksudnya ajal kita masing-masing. Jadi maksudnya Nabi mengajak supaya mereka tobat sebelum datang kematian. Kalau datang kematian baru tobat, enggak ada gunanya. Tapi kalau sekarang mau tobat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengatakan, in antum, tidaklah kalian illa basyarun, kecuali manusia, mithluna, semisal kami. Turiduna, kalian ingin, antasudduna, bahwa kalian menghalangi kami, amma kana ya'budu aba'una, dari apa-apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Fa'tuna, maka datangkanlah kepada kami, bisultanim mubin, dengan bukti yang nyata. Jadi orang-orang kafir ketika menolak dakwah para rasul itu alasannya adalah illa basyarum mithluna. Para rasul itu hanya manusia biasa. Sehingga mereka mintanya kalau diutus rasul itu jangan manusia, tapi hendaklah selain manusia, malaikat misalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjawab perkataan mereka ini dengan banyak jawaban. Salah satunya Allah mengatakan, وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Tidak pernah kami jadikan manusia, rasul itu adalah seorang jasad yang tidak makan makanan. Tidak ada. Jadi sejak zaman dulu, rasul yang diutus oleh Allah itu ya pasti manusia biasa. Sehingga kalau mereka usul Nabi Muhammad ini jangan berupa manusia, ya tidak mungkin. Karena sejak dulu Allah mengutus rasul pasti manusia. Dan lucunya orang-orang kafir mengakui bahwa Nabi Musa adalah Nabi, tapi tidak mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi. Orang-orang kafir Quraisy, mereka menyebut Nabi Musa, Nabi Musa itu Nabi yang diutus kepada Yahudi.
mengatakan Nabi Isa yang diutus kepada Nasrani. Tapi begitu Nabi Muhammad datang, mereka tidak menerima. Katanya gara-gara Nabi Muhammad adalah manusia. Ini aneh, karena semua nabi itu adalah manusia. Kemudian kata-kata sultan di dalam Al-Qur'an, ini ada satu kaidah tafsir mengatakan. Kaidahnya begini. Kullu sultanin fil Qur'ani fa ma'nahu al-hujjah. Semua kata-kata sultan di dalam Al-Qur'an artinya adalah hujjah atau bukti. Tapi ternyata sebagian ayat kita dapatkan kata-kata sultan artinya bukan hujjah. Terus bagaimana dengan kaidah ini? Nah, kaidah ini kullu sultan maksudnya kebanyakan kata-kata sultan. Inilah yang dapat kita pelajari betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo silakan. Masalah apa? Zikir pagi dan petang. Zikir pagi itu ba'da subuh dilakukan paling bagus. Tapi kalau waktu akhirnya saya enggak pernah mendapatkan penjelasan dari para ulama. Zikir malam atau sore itu dibacanya sebelum maghrib atau setelah maghrib. Ada khilaf atau perselisihan di antara para ulama. Tapi kalau waktu akhirnya saya belum pernah membaca penjelasan dari para ulama. Wallahu a'lam. Nggih. Penggugur yang ini tadi. Penggugur. Hah? Itu kan bagian dari syukur kita. Nah itu maksudnya apakah sudah cukup dengan zikir syukur itu? Pengganti dari zikir tadi. Ya. Kalau kita temukan dalilnya ya kita katakan begitu. Tapi karena kita tidak temukan dalilnya, karena masalah pahala masalah ghaib. Ini ada nikmat dari Allah. Nah, ini kan harus kita syukuri. Nah, apa yang seimbang dengan amalan apa yang seimbang dengan nikmat yang sebanyak itu? Ini kan masalah gaib kan? Maka masalah gaib tidak bisa kita pakai nalar. Bisanya pakai dalil. Nah, kita tidak pernah mendapatkan dalil siapa salat lima waktu berarti itu sudah mensyukuri seluruh nikmat Allah sehari itu. Kita enggak nemukan dalil begitu. Maka enggak bisa kita mengatakan begitu. Bahwa sholat itu termasuk mensyukuri nikmat karena kita dikasih badan kemudian taat kepada Allah, benar. Tapi apakah sholat lima waktu menggugurkan kewajiban mensyukuri semua nikmat Allah dalam sehari? Nah, ini kita nggak bisa mengatakan karena tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Al-Islam TV sudah berjalan menginjak tahun yang ke-7, yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin, baik dari segala kualitas, baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan, sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini, yang mana ukurannya 2.5 meter x 7 meter, yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan. Begitu juga kami memproses semua video. Selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk merekam, merekod dari kajian para asatid. Begitu juga kita gunakan untuk
taklim, pembelajaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatid kita. Setelah berlalunya, setelah berjalan selama hampir 7 tahun ini, akhirnya kami dari segenap tim media Al-Islam memutuskan untuk memperluas studio, yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja. Tetapi kita melihat bahwasanya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas. Oleh karena itu, kami berniat bersama-sama bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar 100 meter dan beserta bangunan yang ada di atasnya, bangunan dua lantai, yang mana insya Allah akan kita gunakan untuk kajian-kajian, untuk merekod, untuk merekam kajian dari para asatid kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian. Sahabat sekalian, insya Allah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah, diantaranya adalah mulazamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita. Selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya, untuk kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang kita rekam dari berbagai tempat yang mana guru-guru kita mengajar di sana dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini, yaitu di channel Al-Islam TV, sehingga sahabat bisa menikmatinya, bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian. Kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita, dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya. Dengan nominal berapapun juga, silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening media Al-Islam, dan barangkali butuh konfirmasi, silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan. Demikianlah, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hebatnya sedekah. Kalau dia membuat pondok ini yang bangun pondok, semoga panjang umur. Anda membangun pesantren, Anda membuat pesantren sekali seumur hidup Anda. Anda membesarkan pesantren, madrasah, masjid dan sebagainya untuk atau Anda mendidik orang-orang dengan bersedekah uang Anda. Maka sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya mengalir kepada Anda. Alangkah indahnya. Beruntunglah Anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang. Sebelum Anda meninggal nanti lalu ngomong, ya Allah hidupkan saya kembali nanti. Sudah kelewat, sudah mati. Tapi selagi masih hidup, berjanji ayo. Kita membuat sesuatu yang terus mengalir. Sering disebut dengan amal yang terus mengalir. Amal jariah. Semoga kita dijadikan Allah ahli berderma. Yang tidak punya duit diberi kecukupan. Yang sudah cukup diberi kesadaran. Yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahalanya. Sehingga kita terus naik pangkat. Jika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fasaddaqa, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan kenapa tidak disebut sholat
puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhaya yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Perbanyak sedekah, khususnya sedekah air. Sedekah air. Karena pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi infalatat wa lam tusi, ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat ibuku kalau aku sedekah buat ibuku? Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya dalam kondisi lain, sedekah apa yang paling baik? Qala al-ma. Sedekah air. Maka coba kita cari tempat-tempat yang susah air. Kita gali sumur di sana. Kita bikin saluran air di sana. Buat ibu kita. Niatkan buat ibu. Siapapun yang berkelapangan harta dan orang tuanya sudah meninggal dunia, pastikan kalau kita berkelapangan harta, bangunkan satu sumur, dua sumur, tiga sumur, dan salah satu di antara pemegang saham sumur-sumur yang kita bor dan kita gali itu, salah satunya orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka akan mengalir pahala tidak ada hentinya. RT 3 RW 2 Kelurahan Jurang Jeru Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kami semua, kepada kita semua, sehingga kita bisa kumpul dan kita bisa bersama-sama di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Untuk kedua kalinya saya sebagai wakil di warga di Padukuhan Purworejo RT 3 RW 2 Kelurahan Jurang Jeru Kapanewon Ngawen sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama semua donatur dari Al Islam Peduli yang sangat luar biasa yang telah memperdulikan warga kami wabil khusus di RT 3 RW 2 di Kelurahan Jurang Jeru ini, yang sebelum kedatangan tim dari Al Islam Peduli maupun dari donatur Al Islam Peduli, warga di Padukuhan Purworejo khusus di RT 3 ini sangat-sangat memprihatinkan untuk kesediaan air bersih. Oleh karenanya kami sebagai wakil sangat bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para donatur dan juga tim Al Islam Peduli yang sangat-sangat luar biasa perjuangannya memberikan bantuan yang kepada kami, sehingga mudah-mudahan teriring doa. Kami tidak bisa memberikan apapun berbentuk apapun, itu hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang terlibat di pembangunan sumur maupun yang terlibat dalam pembangunan instalasi sumur ini bisa bermanfaat barokah kepada terutama para donatur dan juga pelaku maupun warga kami dan juga semua tim Al Islam Peduli ini. Mudah-mudahan kita semua selalu di lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga besok di yaumul akhir dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tidak bisa memberikan apa-apa kepada para donatur dan juga kepada para tim dari Al Islam Peduli ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.